Eh, sini. Itu tulisan apa tuh? Auto project. Nah, ini. Project. Ini yang aku cari. Coba kalian pasang dulu karpet segala macam di mobil aku biar keren. Biar aku kemana-mana nggak malu. Ini tiba-tiba kali nih? Ya iyalah. Oh, mau iya. Apa enggak? Kalau kalau nggak mau nih, kunyalakan semua lampu-lampu di toko kalian biar bulanan bayar listriknya mahal. Janganlah, Bang. Makanya, kerjain. Cepat. Aku nggak mau tahu. Ini mau ini aja? Ini nih, sama ini juga nih. Langsung dua nih? Iya, langsung dua. Itu segala macamnya yang kurang-kurang, tolong kalian bereskan biar kinclong. Jadi begitu aku kumpul kawan-kawan aku, maten kali mobil koil. Nah, itu tujuanku. Tujuannya gitu ya? Iyalah, apalagi. Buat sombong ya? Iya. Oke. Gaskan. Ke lantai dua dulu gimana? Biar lihat-lihat dulu aksesorisnya, dipilih. Soalnya banyak nih aksesorisnya, Bang. Ayo. Langsung ke lantai dua ya? Oke. Yuk. Nah, Bang. Ini lantai dua, tempat display-display aksesorisnya Auto Project nih. Ini siapa nih? Itu Fitra Eri, brand ambasadornya kita. Kenapa nggak aku? Mau ini jadi brand ambassador kita juga? Boleh lah. Ya udah nanti di foto berdua sama Fitra Eri mau? Boleh. Berdua ya, nanti di sini. Mau ke Bang Mael. Masa aku disandingin sama orang tua? Bawa umur. Tapi ya. Masih gaul ini dia orangnya. Masih gaul ya? Iya. Walaupun ini tetap gaul. Gaul nih. Gaul. Om Fitra nih gaul. Iya, gaul. Makanya jadi brand ambassador kita. Karena gaul itu. Bisa nanti aku disandingkan. Disandingkan. Nah, ini kalau untuk mobil mau pasang karpet inilah Bang, karpetnya. Oh, ini karpet mobil. Karpetnya. Kita mengcover keseluruhan. Waterproof ini apa nih? Juga. Ini footstep untuk HRV. Oke. Running boardnya. Ini baru nih bisa menahan 100 kilo. 100 kilo. 100 kilo. Bisa menahan 100. Jadi lompat-lompat kalau diinjek bobot badan 100 kilo enggak, berarti enggak masalah ini. Enggak masalah. Keren. Masalah. Ini untuk mobil expander front grillnya kalau ada yang mau ganti. Ini ada juga nih Bang. Kalau Abang mau keren lagi, pasang ini crank guard di bawah memang nggak kelihatan, tapi bisa melindungi mesin bawah. Oh boleh lah nih, aku pasang nih. Mau pasang ini? Iyalah. Boleh. Boleh. Oke, pasang crank guard. Karpet tadi ngomong nggak? Oh ya, karpet juga. Pasti karpet ya. Perlu. Jadi begitu orang masuk mobil aku, karpet sendal. Bukan kaleng-kaleng. Apalagi nih Bang? Banyak nih kayaknya nih. Oh ini tempat ini. Ya. Apa nih nama yang di sini kan? Untuk ampres ini bisa juga. Ini console box namanya. Oh celengan. Celengan. Bisa nabung di sini. Bisa ya. Bisa nabung buat masa depan. Paten. Console box. Nah ini untuk BRV. Kita ada banyak mobil nih Bang. BRV. Nah ini nih mobil HRV tadi ya. Ya. Nah, HRV. Oh, ini nih aksesorisnya. Iya, mau dipasang. Ini yang belakang. Ya, ini bisa dipasang juga. Untuk yang keren lagi nih, kalau mau ngecas di mobil, kita punya USB fast charging. Mana dia? Ah, di sini dia. Mari kita lihatkan USB fast charging. Ini kalau Abang nggak sempat ngecas di rumah, di kantor atau di mana, bisa ngecas di mobil. Nih, dia plug and play. Oh. Fast charging, cepat ngecasnya. Perkiraan berapa menit untuk ngecas ini? Mau berapa menit nih? Bisa kita atur. Oh, bisa diatur. Oh, mak bisa disetel ya. Wah, ini perlu nih. Jadi untuk perlu. Di mobil itu perlu kali nih. Karena apalagi kalau kita orang yang nggak bisa lepas dari HP nih, kalian harus punya ini nih. Harus punya itu. Sama ini nih. Itu phone holder namanya. Iya, buat naruh HP kan. Iya, buat naruh HP. Jadi nggak begini nih kalian. Ini bisa diputar 360 derajat Bang, aman banget. Tuh, aman. Tapi itu tadi ya, ada aksesoris. Ini nanti aku pilihin yang terbaik nih berarti. Mana yang mau dipilih untuk aku? Tadi ada karpet kan, ada crank guard, ada USB juga, ada terang tray untuk di bagasi. Oke. Terus ada nanti untuk depan-depannya juga tuh. Keren. Udah, mau lihat langsung pemasangannya nggak? Ini masih ada lagi nih, aku mau lihat dulu. Oh, mau dilihat dulu. Ini ada panel-panel juga nih untuk di dalam. Jadi enggak, kalau mau bikin mobil bagus tuh kan enggak cuma di luar nih, di dalam kan. Oh, ini di lapisannya karbon. Karbon. Ini yang wood. Yang wood dan juga yang chrome. Kalau yang wood sama yang karbon bagusan mana? Sesuai selera. Selera ya. Nah, Bang Mael suka yang mana nih kalau apa? Karbon sih aku suka. Yang karbon ya? Iya. Karbon. Karbon. Karbon.
Ini cup holder, ini buat taruh minuman. Nah, ini rear door seal. Buat HRV ada juga. Almas, Innova, Fortune, iya. Lengkap Spender, ya. Spender, Pajero, Fortuner, kita banyak mobil. Supra X ada nggak? Supra X? Nggak ada, nanti belum ada. Buat Bang Mael, demi listrik kita nggak di iniin. Iya. Soalnya ada ancaman nih. Smash aku kodrat tuh, motor aku tuh. Karpet nanti kita bikinin juga untuk, apa tadi? Smash sama? Smash sama, satu lagi loh, Supra Fit ya? Apa? Nggak ada, Supra Fit. Smash aja. Smash aja ya? Ini apa? Ini apa nih? Nah. Kadang kan kalau aksesoris gini orang ngelihatnya ini buat apa ya? Ini buat apa ya? Jadi aku nih juga belum tahu. Ini buat apa? City hatchback. Oh, ini buat injekan apa ya, namanya? Injekan. Pedal ya. Nah, pedal. Biar kelihatan lebih sporty nih, Bang. Iya. Nah. Kelihatannya kalau di bawah pun juga kalau kilat gini mewah jadinya ya. Mewah, iya benar. Iya. Nah, ini. Ini apa nih? Ini crossbar. Crossbar yang di atas-atas itu. Buat gunanya apa sih? Gunanya kalau misalnya kalian mau pasang roof box nih, Bang. Ini di harus ada ini dulu baru bisa pasang itu. Iya. Oke. Tahan, ini kuat juga nih. Nah, ininya banyak nih. Macamnya. Ini ada roof box. Nih. Di roof box kita punya 10 macam. 10 macam. 10 macam. Tapi beda nih volumenya berapa liter, ada panjangnya berapa, itu beda-beda nanti sesuaikan sama mobilnya lagi. Oke, berarti komplit ya di sini ya. Banyak nih. Mantap. Kalau ini apa nih, Mbak? Ini. Mbak, makan? Bukan aksesoris ini ya? Mau di ini juga. Bukan. Oh, enggak. Baru nikah, Bang. Hah? Baru nikah. Siapa yang baru nikah? Astagfirullah. Istighfar dulu. Oke. Aku udah tahu nih semuanya komplit ternyata di sini. Atau project bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Oke. Sekarang kita kemana? Ke bawah tadi. Ke bawah. Berarti aku udah pilihin aksesoris terbaik nih untuk mobil Abang. Oh iya, harus kita dong. Langsung lihat ke bawah. Oke. Ayo sahabat Toto. Wih, rapi kali ya. Ternyata tuh cuttingannya tuh kayak pas kali ya. Iya, kita pas sekalian, kita 3G, kita scan, baru kita cetak. Itu. Jadi dapat ukurannya semua, baru kita cetak. Sedetail itu auto project. Iya. Jadi cuttingannya tuh nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Jadi itu pas. Kalian, kameramen sini, kau kan dibayar, masa nggak kau ini nih? Berapa gaji kau? Ini nih, lihat tuh. Jadi pas tuh. Ha. Iya tuh, pas tuh. Tuh sudut-sudutnya. Sudut-sudutnya. Dan ini karpetnya tuh nggak bisa ngelipet-ngelipet. Karena memang udah dikunci dia ya, Pak ya. Semua ini. Masuk. Itu. Udah bakal bisa kegeser dia. Keren. Aku jadi keren ini. Iya. Waduh. Dan lebih empuk, Pak. Lebih empuk ya? Iya. Karpet lama aku, kalau ini mobilku geser nih, kursinya gini nih. Iya. Nah, kalau udah kena ini kan mentok. Iya. Jadi kalau kegeser juga nih. Habis ke sana. Habis ke sana. Ini memang setelan karpet Aladdin kayaknya ya. Bisa terbang. Iya. Paten. Lanjut, Pak. Siap. Oke, Bang, udah dipasang nih kan di mobil. Tadi minta pasang aksesoris, kita udah pasang. Mau dilihat satu-satu dulu nggak? Wah, boleh lah. Mulai dari sini dulu ya. Boleh. Mobil mahal nih, sahabat Toto. Ini habis kita pasangin karpet. Boleh disentuh nggak, Bang? Boleh disentuh ya. Izin ya membukanya. Nah, ini sahabat Toto. Biasa nih, ini pasang karpet Max Matthew Fendi nih, Bang. Menyeluruh tuh, lihat sampai gas, rem. Tapi anti slip dia. Sedetail itu ya, menyeluruhnya ya. Sampai samping-samping. Samping-samping juga ya. Jadi nggak ada celah untuk kotorannya masuk. Dan ini juga aqua proof ya? Waterproof. Oh, waterproof. Aqua merek, Bang. Nanti pasang iklan nggak di auto project ini? Oh, enggak dong. Ya? Aku kan banyak salahnya. Dan ini anti basah. Anti basah. Jadi gampang banget untuk dibersihkan. Iya. Biasa tuh kan kalau karpet kalau basah terus bau. Bau. Jadi buat ini mobil bau. Ini anti bau. Anti bau juga nih. Iya, paten. Ada koilnya juga. Ada koil. Jadi kalau misalnya
kotor tinggal dicopot, dibersihkan, terus bisa dipasang lagi. Paten, gak ribet ya. Gak geser-geser, pokoknya. Copot, bersihin, udah bersih, pasang. Iya, juga gak geser karena udah velcro ya. Semua di bawahnya gitu, Bang. Nah, karpet lama aku sebelum ini, jadi ketika aku geser kursi, karpetnya juga bergeser. Oh, gitu. Dia gak akur sama kursi. Bahaya tuh. Nah, bang, kalau ini udah akur, udah begini dia. Paten. Oke, paten. Ini izin sentuh lagi ya. Tutup. Oke. Oke, mantap. Langsung ke sebelah nih. Mobil HRV. Nah, ini juga banyak yang dipasang tadi ya. Banyak ini. Mulai dari depan ini ada front grill nih, sahabat Oto. Dari Oto Project. Nah, sebelumnya tuh kan cuma garis-garis aja. Iya, karena ini tahun lama. Tahun lama. Jadi, desain ini nih cuma garis-garis aja. Mm-hmm. Nah, tapi ketika pakai aksesoris dari sini, ini mobil kayak tahun baru jadinya. Tahun baru kan begini nih. HRV 2023. Nah, itu jadi sama di atas bawah sama. Sama, iya. Nah, jaring laba-laba dia kalau bilang. Laba-laba. Jadi ini jadi terlihat lebih baru, sporty juga nih, Pak. Sporty. Oke, terus kita beralih lagi. Ayo. Ke samping nih, sahabat Oto. Nah, ke samping ini ada side fan. Nah. Ini biar ala-ala Jepang gitu ya, Bang ya. Oh iya, Jepang-Jepang gitu ya. Biar ada keren-kerennya dikit gitu. Lihat ini apa nih, side fan namanya, Bang, dari Oto Project. Siap-siap. Nah. Ini buat mobil pun juga kelihatannya lebih manis dia. Oh, lebih manis ya. Iya, iya. Cuman kalau dari Jepang biasanya ngeblur, Kak. Ngeblur. Tapi ini enggak, paten ini. Jepang ngeblur. Sudahlah ya. Yuk, kita lanjut. Oh iya, oke. Ke dalam. Oke, dalam. Kedalam. Coba buka dulu, Bang, di dalamnya gimana? Ah, langsung disambut oleh door seal plate dari Oto Project. Oh, nyala dia ya? Nyala dia. Kayak di diskotik ya, begitu buka nyala. Ah, ini ada tulisan HRV-nya juga. Iya, iya. Nah, ini kalau selain memperkeren nih, Bang, ini juga fungsinya kalau misalnya naik mobil, jangan enggak usah takut gores tuh. Karena kena sepatu, sendal, karena udah dilindungi sama door seal plate itu juga. Oh, jadi dia anti gores. Anti gores. Waduh. Jadi lindungi bodi mobil. Terus ini door seal plate ya dipasang, terus ada USB fast charging juga, tadi juga udah dipasang tuh. Yang Bang, itu kan? Iya. Yeah. Dan itu udah ngecas dengan cepat pokoknya. Udah apa namanya? Fast charging. Fast charging. Oke. Okay. Terus ada phone holder juga. Phone holder. Phone holder. Jadi kalau misalnya mau pasang map, okay, tinggal ditaruh itu nggak jatuh. Itu yang kita perlu juga. Bisa diputar 360 gitu. Karena sebenarnya tuh alat yang kayak gini tuh perlu, karena kita nggak megang setir, megang HP ini kan susah. Iya, bahaya, iya, juga. Bahaya. Bahaya, ini paten ini. Makanya pasang phone holder. Iya, nah, iya. Terus ke belakang, Bang. Iya. Belakang, ada lagi. Ke belakang, ini buka bagasinya gimana nih? Ini ya? Langsung buka. Aduh. Oke, nah. Wah, ini banyak barang-barangnya, tapi ini udah kelihatan ini. Terang tray ini, Nah, terang tray. Jadi kalau misalnya bawa-bawa belanjaan istri di bagasi, ini nggak basah, Bang. Oh, misalkan ada belanjaan tumpah, basah, terlindungi sama ini. Oke. Okay. Dia dari bahan berkualitas juga lah pokoknya. Dan ini benar-benar bisa melindungi bagian bagasinya juga. Siap-siap, mantap. Nah, itu yang udah dipasang di mobil Bang Mael nih. Jadi kalau misalnya sahabat Oto nih yang pengen juga beli aksesoris ini, bisa langsung datang ke Ruko Surya Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat. Dan juga aksesoris ini ada di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, tapi pastikan barangnya adalah barang Oto Project. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kita di Oto Project dan juga akun media sosialnya Bang Mael nih. Siap. Maeli. Maeli. Nah, selanjutnya nih, Bang, bayar. Hah? Bayar. Apa? Bayar. Bayar? Iyalah, bayar lah, Bang. Kok bisa bayar pula? Cuman ceritanya nih? Kita udah pasang tadi kan aksesorisnya, udah dua mobil tuh. Totalnya 456 juta. Nggak mau ah. Kenapa nggak mau, Bang? Aku kemana-mana nggak bayar. Di sini bayar? Wah, apa urusannya bayar? Nggak, aku preman kok. Oto Project nggak bisa nggak aku preman-preman bayar pokoknya. Oh, kau pilih mana? Aku bayar apa Bang Martin kuculik? Janganlah, Bang, gak ada nanti gajiku, Bang. Makanya pilih mana, aku bayar. Lagian pun Bang Martin itu bapak aku. Bapak Abang? Iya. Jadi kayak mana ini? Apanya kayak mana? Gak bayar gitu? Ya gak bayar lah, Bang Martin bapakku. Kenapa itu panggil Abang? Waktu aku lahir, aku panggil bapak. Pak Martin gak mau dia, Bang, panggil Bang. Ya udah, panggil Bang. Dah. Ngaji, sholat. Iya, Bang. Gajiku kayak mana? Minta sama Bang Martin. Udah, Oto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye. Bang, gajiku, Bang.